Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dalam sinopsis sinetron Anak Band tanggal 1 Desember 2020. Dalam episode malam ini dikisahkan Bima bersama dengan kedua orang tuanya pergi ke rumah Pak Wijaya untuk melamar Sela. Sontak saja hal tersebut membuat Sela terkejut, sebab selama ini dia hanya berpura-pura menyukai Bima. Dan ketika ibu Bima bertanya kepada Sela apakah Sela mau menikah dengan Bima, akhirnya Sela pun terpaksa harus menjawab dengan kata iya agar rencananya berhasil. Sementara itu di alur cerita yang lain dikisahkan Cahaya sangat bersedih ketika mengetahui Gilang telah benar-benar melupakannya. Walaupun Cahaya telah berusaha berulang kali agar Gilang kembali mengingat dirinya, Cahaya sangat khawatir dan bersedih kalau penyakit Gilang bertambah parah seperti di dalam mimpinya. Cahaya sangat takut kalau mimpinya benar-benar menjadi kenyataan, di mana Gilang benar-benar melupakannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka saksikan terus sinetron Anak Band di SCTV 1 untuk semua.